Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat cuplikan sinetron Magic 5 yang tayang hari ini 21 September 2024, episode 541. Kali ini Adara berusaha menguping pembicaraan antara Al dan juga ayahnya, yaitu Juragan Praja. Dan ternyata kali ini Adara benar-benar mengetahui rencana yang sedang akan dilakukan Al dan juga Praja untuk mencari peri kupu-kupu untuk bisa membuat ingatan Nyai Kodam kembali. Adara pun benar-benar harus mendengarkan secara seksama agar bisa memberitahu saudara-saudaranya dan menggagalkan aksi Al dan Juragan Praja tersebut. Al dan juga Praja sebisa mungkin untuk secepatnya mencari peri kupu-kupu itu untuk bisa mengembalikan ingatan Nyai Kodam. Dan kali ini pun pastinya Adara dan juga anak-anak Magic 5 tidak mau Al dan juga Praja menemukan peri kupu-kupu itu, karena kali ini Nyai Kodam sudah baik dan tentunya yang diharapkan Adara dan juga anak-anak Magic 5, Kodam tidak akan kembali menjadi sosok yang jahat. Mampukah kali ini Adara dan juga anak-anak Magic 5 lainnya untuk bisa menjegal Al dan juga Praja menemukan peri kupu-kupu itu? Akan seperti apa perjuangan Adara dan juga anak-anak Magic 5 menghentikan pencarian Al dan juga Juragan Praja tersebut? Makin penasaran dengan episode hari ini kira-kira akan seperti apa keseruannya? Jangan lupa saksikan terus Magic 5 setiap hari hanya di Indosiar. Terima kasih dan sampai jumpa.